Jelang peringatan Hari Santri 22 Oktober nanti, ribuan santri di Sumenep, Jawa Timur menggelar apel akbar di Taman Merdeka, Kecamatan Kalianget. Kegiatan pun berlanjut dengan pawai lampion keliling kecamatan. Kegiatan ini digelar untuk memupuk kecintaan santri terhadap agama dan tanah air. Kirab santri ini tujuannya untuk menciarkan kesantrian kepada masyarakat bahwa masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumenep, yang memang bersindikan kepada Bapak Babu Guru Rato itu adalah masyarakat yang cinta terhadap keagamaan dan kebangsaan. Pawai lampion rutin digelar setiap menjelang peringatan Hari Santri. Para santri pun mengapresiasi rangkaian acara ini. Santri dulu juga ikut berjuang melawan penjajah. Sekarang pawainya dengan siapa aja ini, Adik? Sama teman-teman. Pawai ribuan lampion menjadi hiburan bagi warga Sumenep. Melihat langsung warna-warni lampion dari dekat. Peringatan Hari Santri ini menjadi yang keempat sejak ditetapkan tahun 2015 lalu. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET.